Oke, baik sobat, jumpa lagi di channel Ambaron. Video kali ini kita akan mengganti oli ekor mesin tempel Yamaha 40. Perawatan mesin tempel merupakan kunci utama agar mesin tetap awet dan nyaman walaupun mesin tua. Perawatan mesin tempel ini menurut versi Ambarom cukup tiga bagian, yaitu oli campur, oli ekor, dan rajin membersihkan mesin. Mengenai takaran oli campuran dapat Anda simak pada video sebelumnya. Jadi seperti itu ya, perawatan mesin agar tetap awet walaupun mesin tua. Baik sobat, lanjut ke inti permasalahannya. Jadi seperti pada judul video, mengapa menggunakan dua botol oli, yaitu supaya pada gelembung-gelembung di dalam tangki itu keluar semua. Jadi menggunakan dua botol oli. Oke, baik, langsung saja kita simak seperti apa cara mengganti oli ekor ring. Selamat menyaksikan.